Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan inquiry pada mata pelajaran IPS bagi peserta didik sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry merupakan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan oleh para pengembang kurikulum, khususnya di sekolah-sekolah di Australia dan Amerika Serikat. Nah, sebagai pendekatan dari proses belajar mengajar dari pelajaran IPS, beberapa pemikiran dari para ahli pendidikan IPS dan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan terutama untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pengetahuan, sikap, dan nilai peserta didik dibanding dengan pendekatan klasikal atau tradisional. Nah, menurut beberapa ahli juga mengatakan bahwa pendekatan inquiry merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebiasaan siswa dalam belajar di kelas, belajar lebih berpusat kepada siswa daripada kepada gurunya. Nah, dengan demikian, pengembangan lebih bersifat humanis karena memperhatikan dari aspek sifat manusia yang pada hakikatnya sejak lahir sudah memiliki potensi untuk berkembang. Nah, selain itu, ada juga beberapa pengertian lain yang menjelaskan bahwa pendekatan inquiry ini merupakan pembelajaran yang memperkenalkan dan mengembangkan konsep-konsep kepada para siswa secara induktif, yakni proses berpikir dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Nah, dimulai dengan upaya guru memperkenalkan sejumlah contoh konsep-konsep yang spesifik. Nah, selain itu, pembelajaran inquiry ini tidak hanya diterapkan pada peserta didik sekolah dasar saja, tetapi kepada semua jenjang pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Meira Agustin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Meira Agustin. Izin melanjutkan memaparkan materi yang disampaikan oleh Rizka. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Savage and Armstrong pada tahun 1996 mengembangkan pendekatan inquiry sebagai salah satu bagian dari upaya guru dalam membantu para siswa sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan berpikir yang berorientasi kepada pengalaman siswa. Melalui pembelajaran inquiry, maka guru akan mudah membantu mengembangkan diri siswa sebagai tanggung jawabnya. Selain itu, dengan pembelajaran inquiry akan memotivasi siswa untuk aktif mencari dan mendapatkan pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Nia. Terima kasih. Pembelajaran IPS yang banyak memuat materi sosial dan bersifat hafalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa hanya sebatas produk hafalan. Proses belajar mengajar yang didominasi oleh metode ceramah, sedangkan siswa kurang aktif terlibat atau cenderung pasif. Sesuai dengan pendapat Umar 1994 yang menyatakan bahwa guru memainkan multi peran dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi. Metode pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai
penerima materi pembelajaran. Melalui penjelasan guru, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi, pada pembelajaran inquiry, menempatkan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih diposisikan sebagai fasilitator dan motivator. Selain itu, menempatkan peran guru untuk juga yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Seorang guru seharusnya mampu merangsang daya pikir dan kreativitas peserta didik dalam menemukan informasi. Guru harus menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif dan memahami kesulitan yang dihadapi siswa ketika pembelajaran berlangsung. Guru harus menghindari penyajian materi dalam bentuk ceramah, karena hal ini akan mengakibatkan kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memenuhi salah satu karakteristik metode yang diharapkan, dan siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM terakhir 007. Proses pendekatan inquiry pada mata pelajaran IPS bagi peserta didik sekolah dasar bisa dilakukan di lingkungan sekolah, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah lainnya. Proses ini dilakukan agar siswa lebih kreatif dan tidak monoton, agar siswa pemikirannya tidak terpaku terhadap satu hal atau satu sumber saja. Guru juga harus lebih kreatif dalam menciptakan suasana kelas atau suasana belajar yang nyaman untuk anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar yang cepat bosan bisa diakali dengan guru menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuat kuis berhadiah, sehingga membuat siswa sekolah dasar bisa lebih interaktif dan pendekatan inquiry dapat berjalan dengan baik. Lewat pendekatan inquiry ini juga, guru hanya sebagai fasilitator atau jembatan dari siswa ke mata pelajaran IPS itu sendiri, dan siswa sekolah dasar bisa mengembangkan pikiran kritis sejak dini agar pemikirannya lebih kreatif dan berkembang dimulai dari sekolah dasar. Sekian, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nama saya Restu Hafidz Abdul Aziz, NPM terakhir 051. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kapan pendekatan inquiry pada pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar dilaksanakan. Bang tahun 1985 menyatakan bahwa pembelajaran melalui model inquiry ini dapat dilakukan sejak siswa pada jenjang sekolah dasar. Hanya saja penekanannya tidak pada langkah-langkah yang murni inquiry, melainkan lebih menekankan pada aspek memperkenalkan fakta, konsep, dan generalisasi. Hal ini dikembangkan melalui strategi bertanya. Siswa dikondisikan untuk bertanya sehingga kemampuan berpikir kritis sudah mulai dikembangkan sejak pendidikan dasar. Dengan demikian, melalui pembelajaran inquiry ini, peserta didik sudah dilatih sejak dini untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan menjadi seorang ilmuwan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengapa pendekatan inquiry pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial penting bagi peserta didik sekolah dasar. Karena banyaknya permasalahan yang menimbulkan kebosanan siswa-siswi dalam belajar di kelas, terutama pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar,
merupakan suatu kendala dalam berjalannya suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, pendekatan inquiry dibutuhkan karena proses belajar lebih berpusat kepada siswa daripada kepada guru. Dan pembelajaran akan lebih bersifat humanis apabila memperhatikan aspek-aspek sifat manusia yang sudah memiliki potensi untuk berkembang. Juga membantu para siswa-siswi untuk belajar bagaimana belajar dan bagaimana berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Muhammad Salman Rokauzi dari kelompok 4 yang akan membahas tentang siapa penggunaan metode inquiry pengantar ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar. Kita bercerita tapi tidak menyembuhkan tokoh utama, dan kita memancing supaya anak menebak siapa tokoh tersebut. Guru menerangkan bagian kecil dari pelajaran IPS-nya dan mencontohkannya. Lalu murid diminta untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan guru. Dan murid diminta bereksplorasi, bercerita mengenai siapa yang sedang dibahas di pelajaran. Murid bisa membuka buku paket, menulisnya, dan mengumumkan pendapatnya. Dan intinya adalah siapa yang harus menggunakan metode inquiry program ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD, pastilah murid diutamakan. Guru hanya bisa menerangkan dan sekolah hanya bisa membantu. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sepia Maharani Kusumanugraha dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu bagaimana pendekatan inquiry pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial terhadap para peserta didik di sekolah dasar. Oke, yang pertama itu kita menggunakan metode ceramah. Nah, pada metode ceramah ini merupakan sebuah bentuk interaksi yang mana interaksinya itu melalui penerangan dan juga melalui penuturan lisan dari guru kepada siswa-siswinya atau juga kepada peserta didik, yang mana biasanya para guru ini memberikan penjelasannya itu dengan cara menjelaskan atau berbicara ya, tetapi biasanya guru-guru juga ketika mereka memberikan penjelasan itu biasanya dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti halnya audiovisual atau juga dengan visual. Nah, yang kedua itu menggunakan metode diskusi. Pada metode diskusi ini, di mana semua orang itu baik peserta didik itu tuh dituntut untuk bisa berbicara, untuk berbagi dan juga saling tukar informasi mengenai sebuah topik atau juga masalah, dan juga mencari pemecahan dari suatu masalah yang terjadi berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada. Nah, tujuan diterapkannya metode ini diharapkan agar semua siswa itu tidak jenuh dengan cara belajarnya. Artinya, tidak hanya guru yang terus-menerus berbicara, tetapi juga ada interaksi balik dari siswa-siswinya, yaitu dengan cara diskusi ini. Dan juga agar siswa-siswinya juga itu ikut aktif dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Adrian Nurzulmi. Sekian, terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Nurzulmi dari kelompok 4 PIPS. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sepia, yaitu how. Oke. Metode simulasi. Pada metode simulasi ini diterapkan agar siswa dan siswi bisa mempelajari apa yang telah dipelajari atau apa yang telah mereka lakukan. Jadi dalam metode simulasi ini siswa ditekankan maksud saya untuk bisa mempelajari dan juga memahami apa yang telah sebenarnya mereka lakukan pada kegiatan pembelajaran di PS tersebut. Melakukan kegiatan
berdiskusi seperti itu dengan teman sebangku, teman kelompok seperti itu. Dan kedua adalah yang keempat terakhir adalah metode inquiry. Merupakan metode belajar yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada peserta didik, dalam hal ini siswa, untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan dari guru untuk mencapai tujuan belajarnya, yaitu agar si peserta didik ini bisa merumuskan pertanyaan, mencari jawaban, atau juga memecahkan masalah. Nah, dalam kaitan dengan metode inquiry tersebut, dapat dijelaskan atau dapat digambarkan seperti kegiatan presentasi di depan umum, presentasi di kelas, dan juga berdiskusi dan tanya jawab pada saat presentasi tersebut, sehingga guru bukan hanya memberi materi, tapi juga siswanya juga yang mencari materi dan juga dapat memecahkan masalah dan juga menemukan persoalan-persoalan baru yang dapat didiskusikan dan juga dibicarakan agar mendapatkan pemecahan sesuai dengan apa yang mereka pahami seperti itu. Dan kita sebagai guru atau pendidik meluruskan apa yang peserta didik tersebut telah ungkapkan. Jika memang benar, ya katakan benar, jika tidak ya kita luruskan dengan metode pendekatan inquiry dan juga metode pendekatan model simulasi. Bukan tidak mungkin peserta didik akan lebih mengerti dan juga akan lebih memahami apa yang telah mereka lakukan seperti itu. Terima kasih.